Halo semua, ketemu lagi. Sekarang ini lagi di tengah-tengah hutan. Kita mau jalan ke Lembah Bidadari nih, pada pelan kecil banget. Jalan setapak gini, nggak tahu masih sebelah mana nih. Kesini cuman ngandelin Google Map dan jalannya ini kemana ya, lurus apa belok nih? Ini ada bekas juga. Kayaknya lurus itu ada kebun. Hey. Gonggongin anjing, kaget. Namanya Poli, tadi dipanggil sama ibunya. Ini bener gak ya kesini jalannya? Ya, berdoa sajalah semoga ini benar jalannya. Hidden game cuy. Hidden game, hidden game. Namanya Lembah Bidadari berarti kan lembah ya? Kayaknya sini deh. Sana ya? Sini deh, kita coba lihat. Oh iya, sekarang ini aku jalan sendiri, gak ada temennya. Bener gak ya? Ya, udah saja lah, let's go. Kayaknya benar sih kedengarannya. Ada suara-suara air. Aduh. Kayaknya sih. Ini dari tadi ragu-ragu sebenarnya ini. Kayak benar nggak ya? Harus tadi nanya dulu sih ibunya. Masuk ke tengah hutan beneran ini mah coy. Bekas pohon tumbang juga. Nah, suara air. Ya, mudah-mudahan benar. Kalau salah ya pulang aja. Ada suara musik. Dia ada kehidupan. Kirain tuh dekat gitu dari tadi berhenti tuh. Ternyata lumayan jalannya. Nah, ini yang bikin PR pulangnya nih kalau udah jam jalan gini nih. Nanjak, cuy.
Licin. Hati-hati, hati-hati. Ini udah jalan sekitar 5 menit dan belum sampai. Masih belum terlihat airnya. Tapi udah kedengeran suara-suaranya. Dan ini jalannya masih turun terus nih. Benar-benar turunin lembah. Dan kayaknya sih jarang orang kesini ya. Kayaknya. Ini harus hati-hati. Batuk licin. Aduh. Dan disarankan kalau kesini ajak temen ya. Jangan kayak saya sendiri ini. Iseng banget emang. Tadi sih di sana ada beberapa motor, berarti kan ada beberapa pengunjung. Ada 2 apa 3 motor gitu tadi tuh. Nah, oh ada tuh orang, saya kedengeran. Tinggi banget nih. Lumayan juga, coy. Lumayan nanti pulang ya. Ini ada air, sumber air yang diagerin, berarti tempat suci, tempat suci. Oh itu dia, sudah mau sampai. Jadi kurang lebih berapa menit ini? Yes. 8, 10 menitan lah kayaknya dari parkir. Oops. Hati. Lembah bidadari. Orang sini. Ya paling 10 menit dari tadi berhenti terus ke tempat mandinya nih, turunnya lumayan. Dan apa namanya, pulangnya kayaknya lebih dari 10 menit. Jalannya curam. Ini kita mau mandi-mandi tuh udah ada yang mandi duluan. Ada 4 orang. Lumayan. Sendiri. Ngajakin teman pada nggak mau. Biasa di sini? Ya? Biasa di sini. Baru pertama? Udah, udah.
ini tempat mandinya. Ada pancuran dan terjun. Udah sampai, kalian bebas kaki dulu. Pemanasan sebelum nyebur. Berendam. Semua anak-anak dari Payangan dan langsung berubah airnya. Ayo, 1, 2, 3. Dan ini ada jalan setapak lagi ke sini. Kemanakah ini kita akan tembusnya? Dan masih bisa main air kayaknya di sini. Tapi ya gitu.